Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali, apa yang saya nak katakan ialah Anwar belum pun masuk, belum masuk di mahkamah, sudah menang dua kali kepada Datuk Seri, ada kepada Tun Mahathir. Belum pun Anwar masuk mahkamah, dia sudah menang. Pertama, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah dia berjaya membawa Mahathir masuk mahkamah. Selama ini Tun Mahathir tidak pernah masuk mahkamah dan tidak ada orang yang boleh membawa dia ke mahkamah. Tetapi dengan adanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya berjaya membawa Tun Mahathir, berjaya mengheret Tun Mahathir masuk mahkamah. Baru-baru ini Tun Mahathir telah memberikan Datuk Seri Anwar Ibrahim 7 hari masa untuk beliau sama ada menarik diri dan memohon maaf. Menarik kenyataan dan memohon maaf atas kenyataan yang didakwa oleh Mahathir sebagai berbaur fitnah oleh Anwar Ibrahim. Kemudian selepas itu Anwar Ibrahim minta tambahan masa. Dan Anwar Ibrahim kata, dia minta bukti, saya bagi bukti. Kerana Mahathir berkata, kalau dia tidak dapat buktikan dakwaannya itu, dia akan melaksanakan tindakan undang-undang ke atas Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Lepas itu Anwar Ibrahim pada kemarin 17 hari bulan, Anwar Ibrahim telah melalui peguamnya telah menghantar surat kepada Mahathir bahawa dia tidak akan melawan ataupun membalas dakwaan ataupun memberi bukti melalui surat-surat. Surat menyurat, tapi Anwar mahu dan sedia untuk melawan Mahathir di mahkamah. Satu sebab mengapa Anwar tak mahu melalui surat menyurat, kerana Anwar memang nak heret Mahathir ke mahkamah. Nah, Mahathir lupa yang Anwar ini adalah Menteri Kewangan. Sebelum Anwar berikan kenyataan itu, saya fikir Anwar sudah pun ada bukti. Cuma saja dia perlu banyak lagi bukti. Alang-alang untuk buat bukti, untuk keluarkan bukti, kasih banyak-banyak. Macam beberapa pemimpin lah yang sekarang ini sedang didakwa. Bila kena dakwa bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi banyak betul. Banyak. Okey, jadi kemenangan pertama Anwar Ibrahim adalah kerana dia berjaya mengheret Mahathir ke mahkamah. Kemenangan kedua Anwar Ibrahim pula ialah apabila dia berjaya untuk memastikan Mahathir terperangkap. Mahathir terperangkap kerana Mahathir minta bukti, Anwar bagi bukti yang Mahathir mungkin lupa. Kalaulah Anwar berjaya membuktikan perkara itu, Mahathir mungkin lupa bahawa bukti-bukti yang akan disediakan, diberikan, didedahkan, dibongkar oleh Anwar Ibrahim itu
boleh digunakan oleh mana-mana pihak berwajib seperti SPRM untuk mendakwa Mahathir di mahkamah. Bukti-bukti itu, jika bukti itu boleh menjadikan adanya kes prima facie ataupun layak dan mendapat persetujuan daripada peguam negara, Mahathir boleh didakwa. Jadi Mahathir kalah dua kali sebelum masuk mahkamah. Kekalahan ini kerana kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai rakyat Malaysia yang mahu Atuk Tun Mahathir disiasat, betul-betul disiasat tentang kekayaannya. Terutamanya apabila ada satu portal gergasi milik Microsoft, iaitu MSN, yang telah menyenaraikan Tun Mahathir sebagai antara pemimpin dunia paling kaya dengan memiliki 188 bilion ringgit Malaysia. Dari mana dia dapat duit itu? Ini pun saya fikir akan menjadi salah satu bukti yang akan dibawa oleh Anwar Ibrahim sebagai satu yang boleh disiasat lebih. Mungkin Anwar Ibrahim ada data yang lebih menarik, bakal akan diumumkan tidak lama lagi. Ramai yang nak tunggu, mana buktinya? Kamu sabar, nanti sudah masuk mahkamah. Kalau Mahathir betul-betul beranilah untuk saman Mahathir Anwar, sebab menurut surat daripada peguam Anwar itu, jika ada pertuduhan atau pendakwaan, jika ada saman daripada Mahathir, makna kata belum sah lagi mereka mau saman. Kemungkinan besar baru geratak-geratak saja, baru acah-acah aja. Tapi nampaknya acah-acahan itu tidak berhasil kerana Anwar tak takut dengan acah-acah begitu. Anwar memang sedia untuk lawan Mahathir di mahkamah. Dan pada pendapat saya, memang Anwar memang berniat untuk mau mengheret Mahathir ke mahkamah. Kerana Anwar tak minat untuk jawab surat ataupun untuk jawab dakwaan atau minta bukti melalui surat-surat. Tetapi Anwar mahu supaya biarlah di mahkamah. Makna kata memang Anwar mahu supaya bukti itu boleh masuk mahkamah. Kenapa tidak melalui surat lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau hanya surat, ianya tidak akan menjadi study, tidak akan menjadi bahan akademik. Tetapi kalau di mahkamah, ianya akan jadi bahan akademik yang boleh dipelajari, boleh menjadi iktibar sampai bila-bila terpahat nama Tun Mahathir kalau ada bukti dari Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sudah sampai rumah. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa. Bye-bye.